Dilansir dari CNN Indonesia, ulasan debat Capres, Prabowo lebih santai, Jokowi emosional. Pasangan Capres-Cawapres Prabowo-Sandiaga dinilai lebih unggul dibandingkan pasangan Jokowi-Ma'ruf dalam debat Capres Perdana pada Kamis 17 Januari. Pakar semiotika dari UNPAD Kunto Adiwibowo mengatakan keunggulan Prabowo-Sandi terlihat dari sikap lebih tenang yang ditunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 dalam menjawab berbagai pertanyaan. Prabowo Sandi lebih unggul karena lebih cair atau rileks, sementara Jokowi Ma'ruf terlihat tegang, kata Kunto kepada CNNIndonesia.com Kamis 17 Januari. Kekompakan di antara Prabowo Sandi lebih terlihat dibandingkan Jokowi Ma'ruf. Keberadaan naskah atau contekan mengganggu performa Jokowi dalam menjawab berbagai pertanyaan dalam debat perdana Pilpres. Padahal, lanjut Kunto, Jokowi sempat terlihat lebih santai di awal debat dan berhasil menyindir Prabowo dengan kasus dugaan penyebaran hoax yang melilit mantan juru kampanyenya Ratna Sarumpait. Chemistry 01 seperti tidak ada, tidak tahu karena apa. Skrip sepertinya sangat mengganggu, kisi-kisi itu merugikan 01 sehingga Jokowi fokus sontekannya, katanya. Saat memberikan pernyataan penutup, Jokowi juga terlalu memaksakan diri untuk terlihat sebagai sosok yang tegas. Menurut Kunto, hal itu malah membuat Jokowi terlihat emosional. Terlebih, Jokowi menggulung lengan kemejanya usai memberikan pernyataan penutup itu. Kunto menambahkan, Jokowi pun banyak memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan substansi pertanyaan. Dia menduga hal ini terjadi karena cawapres Jokowi, Ma'ruf Amin, lebih banyak diam dalam debat perdana ini. Jokowi banyak jawab, tak sesuai substansi. Mungkin beban karena harus main sendiri di lapangan, katanya.